Rumah bangunan baru bergaya American klasik, mewah banget. Lokasinya di Kebayoran, Bintaro, lokasi elit di Bintaro Sektor 7. Rumahnya 2 lantai, luas tanahnya 310 meter persegi, luas bangunan kurang lebih 390 meter persegi. Di depannya ini jalannya lebar, bisa 2 mobil lebih. Lingkungannya tenang, nyaman, asri, dan one gate system. Yuk kita survei sama-sama rumah bangunan baru Bintaro Kebayoran Sektor 7. Carportnya bisa menampung 2 mobil. Dan di sebelah sini ada connecting pintu untuk asisten rumah tangga. Dan di sebelah kanan adalah pintu utamanya. Dan di depan sini naik 2 step. Sebelah kanan sudah dihiasi taman-taman yang cantik. Nah, ini tamannya dia dari depan sampai ke belakang. Dan fasad depannya mewah banget. Dan ini terasnya, lantainya 3D dari keramik, cantik banget. Dan pintu utamanya juga cantik dari riling besi baja hitam. Ini adalah area foyer. Rumahnya tidak ada furniture, jadi Bapak Ibu bisa menambah lampu chandelier. Dan di sebelah sini ada area ruang tamu. Rumah ini kosongan, tidak ada furniture. Tapi kalau sudah cocok dengan furniture-nya, bisa dibicarakan. Dan di belakang ini adalah area dry kitchen set. Bapak Ibu tinggal pasang sendiri dry kitchen set-nya. Nah, di belakang ini adalah area wet kitchen set, dapur kotor. Nah, ini nanti Bapak juga pasang sendiri kitchen setnya. Nah, ini pintu connecting keluar ya. Dan di sebelah kanan ada gudang. Di sebelah sini sampai ke atas itu ada kamar tidur asisten rumah tangga dan kamar mandi, serta ada laundry-nya ya. Dan ini area living room-nya. Ini cukup luas ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ditambah sofa di sini ya. Kemudian di sini ada area musik ya. Jadi ini tidak termasuk furniture-nya ya. Kalau Bapak Ibu sudah suka, nah nanti bisa dibicarakan dengan owner. Nah, ini sebelah kanan adalah powder room-nya. Sudah ada kloset dan meja wastafel. Di lantai satu ini ada kamar tidur tamu ya. Kamar tidur tamunya cukup amat luas ya. Dan di sebelah sini ada pintu connecting menuju area private swimming pool. Dan di sebelah sini di dalam kamar tidur tamu sudah dilengkapi kamar mandi. Sudah ada hand shower, sudah ada kloset, dan sudah ada wastafel. Dari area kamar tidur tamu, ini juga ada bukaan pintu connecting menuju area private swimming pool ya. Nah, rumahnya ini dilengkapi dengan korden fitrase, dapat bonus 5 unit AC. Dan nanti kalau beli rumah ini ditambah CCTV dan water heater ya. Dan ini adalah area private swimming pool ya. Besar banget areanya. Ini dikasih ya. Kemudian ini kolam renangnya, lebarnya kurang lebih 3,5 meter kali panjangnya kurang lebih 9 meter ya. Dan di atasnya plafonnya cantik ya. Bapak Ibu, ini area ini bisa digunakan untuk area barbecue bersama keluarga. Dan di sebelah sini juga ada kursi untuk kolam renang ya. Ini juga free loh. Dikasih.
Mewah bukan rumahnya? Yuk Bapak Ibu, ini di Kebayoran Bintaro Sektor 7 hanya ada ready 1 unit rumah siap huni bangunan baru. Sekarang kita house tour ke lantai yang kedua. Nah ini step tangganya lebar banget dan lantainya semuanya dari marmer ya. Nah ini railingnya dari besi tempa, handlingnya dari kayu jati. Dan sudah dapat bonus kristal cantik lampunya ya. Lampu kristalnya free dikasih untuk Bapak Ibu yang beli rumah ini. Dan ini di lantai 2 sudah dindingnya dimolding cantik ya. Ini ada area small living room di lantai kedua. Dan di lantai yang kedua ada kamar tidur master bedroom 1, kamar tidur anak 1, kamar tidur anak 2. Jadi di lantai yang kedua terdapat 3 kamar tidur. Di lantai yang pertama ada 1 kamar tidur. Jadi totalnya ada 4 kamar tidur. Nah, kita intip dulu yuk kamar master bedroom. Nah, ini luas banget ya. Tidak ada furniture. Jadi Bapak Ibu menambah furniture sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu beli bed di sini, meja nakas kanan kiri, dan di situ ada TV set. Dan di kamar tidur master bedroom ini ada balkon yang cukup luas. Yuk ke sini. Nah, tuh balkonnya lumayan luas ya. Jadi kalau kita menoleh ke bawah itu adalah kolam renang. Di kamar master bedroom sudah ada bonus cantik lukisan ini dikasih dan sudah ada AC baru ya. AC barunya totalnya ada 5 unit. Nah, di sebelah sini ini adalah area untuk lemari baju wardrobe. Pemilik juga kasih bonus vitrase dan korden cantik ya. Dan ini lantainya dari kayu parkit. Dan di sebelah sini mungkin Bapak Ibu bisa ditambah dengan lemari baju atau ruang rias juga boleh. Di dalamnya sudah ada kamar mandi, sudah ada bathtub ya. Sanitarinya semua dari Toto. Sudah ada wastafel dengan kaca, sudah ada kloset, dan sudah ada hand shower. Nah, ini buka tutup supaya kalau air mandi airnya tidak keluar. Dari kamar tidur master bedroom sekarang kita intip kamar tidur anak yang pertama. Nah, ini ukurannya sedang ya. Sama lantainya dari kayu parkit, tidak ada furniture. Bapak Ibu menambah kasurnya sendiri, menambah lemari bajunya. Sudah ada jendela kacanya ya. Dan ini juga free, sudah ada AC baru, dan di dalamnya sudah ada kamar mandi, sudah ada wastafel, sudah ada kaca, sudah ada hand shower juga, sudah ada kloset. Di kamar yang terakhir, kamar tidur anak yang kedua, ukurannya juga sedang, sama. Tapi ini view-nya, begitu jendelanya dibuka, view-nya bagus banget. Yuk ke sini. Dia view kolam renang. Jadi Bapak Ibu bisa menambah bed sendiri. Dan di dalamnya sudah ada kamar mandi, sudah ada wastafel, sudah ada hand shower, dan sudah ada klosetnya. Tadi sudah kita eksplor bersama-sama kamar tidurnya. Yuk Bapak Ibu yang mau lihat rumah ini bisa survei dengan Firly H-1 telepon ya. Bagaimana tertarik dengan rumah bergaya American klasik? Lokasinya strategis, lingkungannya elit yang berada di Kebayoran Bintaro Sektor 7. Rumahnya punya private swimming pool, rumah baru, bangunan siap huni. Bapak Ibu yang mau janjian dengan Firly, telepon atau WhatsApp di 0811 300 1175. Dan dukung channel YouTube Property Sister Kekinian, tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tahu info terbaru dari kami. Thanks for watching, bye-bye.